Wakil Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, menghadiri upacara ziarah nasional tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-73 tahun 2018 di Taman Makam Pahlawan Cikaret, Kabupaten Cianjur, Jumat 9 November 2018. Pada pelaksanaan upacara ziarah nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2018, bertindak sebagai Inspektur Upacara Letkol CJI Hidayati dengan Komandan Upacara Kapten Infantri Sudi Harsono. Wakil Bupati menyampaikan kepada kita semua untuk mendoakan para pahlawan yang telah berjuang untuk negara Republik Indonesia agar almarhum para pahlawan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dari Bidanim, Polres, Pengadilan, Kajari, alhamdulillah hadir dari Bupati, dan kita mendoakan agar para pahlawan yang telah berjuang untuk negara Republik Indonesia, kita doakan agar mereka mendapat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Turut hadir pada kegiatan tersebut Porkopimda, Ketua MUI Cianjur Kiai Haji Raden Abdul Halim, jajaran TNI Polri, para veteran, para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan lainnya. Setelah pelaksanaan upacara selesai dilaksanakan, Wakil Bupati Cianjur, Porkopimda, beserta tamu undangan lainnya melaksanakan tabur bunga ke makam para pahlawan. Tujuan peringatan Hari Pahlawan tahun 2018 ialah membangun ingatan kolektif untuk menggerakkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, memperkokoh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial demi tegak dan utuhnya NKRI.